Pamekasan beserta jajarannya. Yang kami hormati para juri dan dewan juri Festival Bersaing Nasional 2022 Rubi Cabang Pamekasan. Yang kami hormati seluruh panitia Festival Bersaing Nasional 2022 Rubi Cabang Pamekasan. Serta yang kami banggakan peserta Festival Bersaing Nasional 2022 dan hadirin yang telah hadir. Hadirin yang berbahagia, acara selanjutnya, laporan Ketua Panitia Festival Bersaing Nasional 2022 Rubi Cabang Pamekasan kepada yang terhormat Bapak I. Ahmad Imam Esos MSI disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya mursalin wa ala washabihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Bupati Pamekasan. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala Bakorwil Wilayah 4 Madura. Yang saya hormati Ketua Rubi Pusat atau yang mewakili Ketua Harian. Yang saya hormati kepada para juri dan Dewan Juri Rubi. Yang saya hormati kepada seluruh panitia Festival Rubi Cabang Pamekasan. Yang saya hormati kepada hadirin yang berbahagia. Dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayahnya kepada kita sehingga pada kesempatan pagi yang cerah ini kita bisa bertemu dan berkumpul guna melaksanakan acara Rubi Cabang Pamekasan dalam keadaan sehat walafiat. Insyaallah sukses. Saya selaku panitia mengawali malam Jumat beli perisai, beli daun salam di pinggir jalan. Selamat datang pebonsai di kota Gerbang Salam Pamekasan. Ikan cepat, ikan gabus. Lebih cepat, lebih bagus. Para hadirin yang pemerintah daerah Kabupaten Pamekasan, terima kasih juga kepada Bapak Kepala Bakorwil yang sudah mensupport, memotivasi serta memberikan izin tempat kepada kami. Terima kasih banyak yang tak terhingga juga kepada pihak-pihak lain, swasta dan terutama panitia atas kerja kerasnya yang luar biasa. Persiapan Festival Rubi ini kurang lebih 1 bulan. 3 minggu khawatirkan 3 minggu apakah bisa sukses dan lancar. Tapi berkat semangat dari para panitia, pengurus Rubi Cabang Pamekasan, alhamdulillah pada detik ini Festival Rubi berjalan dengan lancar dan sukses dengan indikator jumlah peserta membludak melebihi target dari panitia, yaitu sebanyak 333 peserta pohon bonsai yang ada di lapangan ini yang ikut Festival Rubi Pamekasan. Itu sebuah pencapaian sukses bagi panitia. Mari kita beri aplaus kepada panitia. Para hadirin yang berbahagia, apabila dalam hal penyambutan, dalam hal tempat dan lain sebagainya,
Kami dari awal bekerja semaksimal mungkin, terus terang jujur Pak Bupati. Kami mengejar target, ya, bagaimana untuk memenuhi kegiatan ini sukses sampai, terus terang kami dari panitia, ya mohon maaf, kurunan, ya, kurunan, betul gitu ya. Kami tidak menutup-nutupi, ya. Mohon maaf yang sebesar-besarnya, ya. Harapan kami dari Rubi Cabang Pamekasan, teruslah berkarya tanpa batas, berkreasi tanpa henti. Semoga dengan adanya event ini, para pecinta bonsai bisa berkarya sehingga bonsainya mempunyai nilai tinggi, nilai jual, ya, sehingga dapat menambah perekonomian keluarga dan perekonomian masyarakat. Harapan kami seperti itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih Bapak Bupati. Yang telah mensupport rumah kerja Indonesia. Kami perkenalkan, jamaah ini agak kiri Bapak. Karena biasa motong pohon jadi agak sedikit nervous ya. Agak kaku kayak pohon ya. Jadi makanya saya agak menetralisir diri biar grogi ya. Oke. Jadi pertama saya ucapkan terima kasih ya tadi kepada Pak Bupati, kemudian kepada Pak Redi, tokoh bonsai nasional, kemudian Pak Nyu, ini Pak Nyu Pak, ini juga tangan dingin bidang bonsai. Nah ini kalau gini saya agak pintar gitu. Ya. Jadi begini Pak Bupati, kenapa ya, karena apa? Tadi Bapak Bupati tanya sama saya, berapa kali pameran baru sekarang? Pesertanya sudah 333, itu tanya. Nah, kemudian saya kasih sedikit tentang Rubi didirikan atas dasar niat yang paling dulu dari dalam adalah bagaimana menerobos celah-celah untuk menumbuhkan ekonomi kreatif. Celah-celah. Kemudian kita dibarengi dengan munas. Ini ada dasar yang kuat bahwa Padura khususnya adalah sumber utama bonsai seluruh Indonesia dulunya. Ya. Nah sekarang harus dipegang fubes bahwa Madura adalah masih berkibar sebagai sumber bonsai di Indonesia. Ya, ini semua dulu dari mana? Madura. Dari mana? Madura. Dari mana? Madura. Dari sekarang sampai kita harus kembali back to basic. Karena bonsai ada yang murah, ada juga yang tak terduga harganya. Tergantung bagaimana karya seni tadi. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah Rubi bersifat inklusif, bukan eksklusif. Artinya apa? Inklusif berarti semua orang boleh. Baru senang boleh saja monggo masuk. Supaya nanti lama-lama kan beli. Betul Pak Pak. Monggo masuk. Jadi enggak punya, senang aja boleh masuk. Boleh masuk gitu ya. Gini. Ya, lama-lama nanti beli ke Pak Rudi. Transaksi. Ya, jadi itu kemudian Rubi adalah keluarga, ya. Kita adalah satu keluarga, silaturahmi yang kuat akan membuahkan rezeki yang kuat. Ya, kita ikat dengan keluarga yang kuat, kita adalah family. Terima kasih.
sekaligus dimohon berkenan untuk membuka acara. Kepada yang terhormat Bapak Haji Badrul Taman, SPI MHP, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sini yang di belakang jawab juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati dan saya banggakan, yang terhormat Insinyur Muhammad Gunawan Soleh, MM, Kepala Bakorwil 4 atau biasa dulu disebut Bakorwil Madura, yang saya hormati dan seluruh staf yang menjadi Pak Gunawan. Yang saya banggakan, Bapak Sudar, Ketua Panitia Festival Rumah Bonsai Indonesia Kabupaten Makassar tahun 2022. Pak Sudar, apa kabar Pak? Nah, yang saya hormati dan kita banggakan bersama, Bapak Ahmad Imam, Wakil Ketua Panitia Rumah Bonsai yang hari ini dilaksanakan oleh kita semua. Bapak Taman apa Taman? Taman. Taman. Yang bersama namanya dengan saya. Ketua Harian Rumpi Pusat. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, seluruh pecinta bonsai yang berbahagia. Alhamdulillah, saya mohon maaf jika ada sebagian yang belum disebut, tetapi tidak mengurangi rasa hormat saya kepada panjenengan semua. Syukur sekali, saya bahagia sekali. Alasan bersyukurnya banyak. Yang pertama, saya bisa bersyukur karena bisa hadir di tengah-tengah Bapak Ibu sekalian dalam acara yang menurut saya luar biasa. Rumah Bonsai Indonesia baru sekarang ini mengadakan acara pameran bonsai. Ini yang pertama. Karena yang pertama, ayo kita ini berdoa semua, mudah-mudahan setelah yang pertama jangan yang ini yang terakhir. Yang pertama, yang kedua, yang ketiga, dan seterusnya. Bahagia kedua, saya hadir di sini wajahnya kayak sedang bahagia semua. Orang itu kalau bahagia ada teorinya, teori the law of action. Orang yang bahagia itu orang menyebar. Sebaliknya, orang yang sedih juga akan menyebar. Makanya hadir ke festival bonsai ini harus bahagia semua. Karena ini ajaran kesenian dan mudah-mudahan berdampak terhadap ekonomi kesejahteraan kita semua. Yang ketiga, alasan bahagianya ini, kita sehat dan kita berkomitmen kuat mau berkontribusi. Karena kebangsaan, perkeluargaan yang ada kita semua. Mudah-mudahan karena kita bersyukur dan bahagia, Allah Subhanahu wa taala menambahkan nikmat lain pada kita. Amin. Nikmat mudah-mudahan karena kita bahagia, pameran ini mudah-mudahan diberikan kesuksesan. Amin. Mudah-mudahan karena kita bahagia dan bersyukur, yang mau dijual bisa laku. Amin. Yang tidak bilang amin ya mudah-mudahan juga laku. Baru kemudian mudah-mudahan juga karena kita ini bersyukur, kreasi untuk membuat bonsai yang indah dan bisa menjadi pemenang di beberapa festival bonsai bisa terwujud dengan baik. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, berpikir dari beberapa diskusi-diskusi yang kita lakukan di pemerintah kabupaten, ada 5 prioritas yang kita lakukan. Yang pertama, reformasi birokrasi. Jadi mau sekecil apapun acaranya, kalau ekonomi yang hadir. Mau yang hadir 5 orang, kalau ekonomi hadir. Karena saya melihatnya ini bukan hanya tentang kesenian, keindahan, tapi di dalamnya ada faktor ekonomi. Ada 5 prioritas ya. Yang pertama, reformasi birokrasi. Kenapa kita ini harus mereformasi birokrasi? Jangan karena teknologi Pak, orang yang sudah bertahun-tahun karena kesenian, dijual bonsai, di Shopee. Di aplikasi-aplikasi mungkin. Artinya, dulu orang kaya itu definisinya beda dengan orang kaya sekarang. Kalau dulu,
tahun 60-an, orang kaya itu orang yang punya tanah yang luas. Kenapa disebut kaya kalau punya tanah yang luas? Karena punya sumber pangannya, berasnya banyak, jagungnya banyak, kedelainya banyak. Sehingga menurut saya, ayo kita jadikan rumah bonsai Indonesia Kabupaten Pamekasan dan seluruh kita semua, bismillahnya itu berkesenian membangun bonsai dari sebelumnya biasa menjadi indah, tetapi berdampak di ekonomi. Setuju tidak? Nah, kalau berdampak ekonomi, maka saya hadir. Kenapa? Karena saya pengen masyarakat Kabupaten Pamekasan semakin makmur dan sejahtera. Terima kasih Pak Ahmad Imam. Terima kasih kita semua yang mau berkontribusi untuk kemajuan ekonomi. Dan orang itu kalau seni di dalam hatinya itu ada rasa. Ini jadinya indah. Selalu tersenyum. Coba saya lihat mulai dari itu senyum terus. Padahal yang melihat setiap hari yuk kayu dan bonsai. Kenapa? Karena bersyukur bahagia. Orang itu kalau bersyukur itu tersenyum. Orang kalau kurang bersyukur itu biasanya orang tenang terus. Festival bonsai tahun 2022 yang diadakan oleh komunitas Ruby Rumah Bonsai Indonesia Kabupaten Pamekasan yang dihadiri oleh beberapa pecinta bonsai dan wakil ketua umum Pak Raman dan Jombang dari Jombang tinggalnya di Bekasi hadir di sini untuk menyapa kita semua. Saya doakan mudah-mudahan karena kita semua bersyukur dan bahagia di negara dan rezekinya. Amin. Diselamatkan oleh Allah SWT. Amin. Dan mudah-mudahan rezekinya lancar semua. Amin. Amin. Yang bahagia. Amin. Dipanjangkan umurnya semua. Amin. Karena kita semua menjadi orang terhormat. Amin. Dan mudah-mudahan semuanya mencintai Indonesia. Amin. Atas nama pemerintah Kabupaten Pamekasan, saya Badut Dama Bupati Pamekasan dan mencoba bismillahirrahmanirrahim Festival Bonsai Ruby tahun 2022 saya akan dibuka dan terbuka. Kurang lebihnya mohon maaf, setelah ini kita datang ke sana baru-baru. Saya mau foto dengan bonsai yang baru-baru. Terima kasih, kurang lebih yang mohon maaf. Bila sudah berusaha, mudah-mudahan Allah.